Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami ingin memberikan tip dan trik ini. Di Mobile Legends ini, kalau kita hanya satu akun di dalam satu HP, kayaknya kurang banyak ini, kurang latihan ini. Ya, caranya bisa ditambahkan ini. Ini salah satu clone ini ya. Clone yang bisa nanti ditambahkan ya. Ditambahkan. Nah, clone-nya ini tinggal nanti install di Play Store 2 Space Pro ya, 2 Space Pro. Jadi misalkan ditambahkan misalkan di sini. Clone lagi. Nambah lagi misalkan untuk latihan aja. Satu HP bisa banyak ID. Jadi nanti saat ID utama itu sudah terbentuk, yang lain itu bisa untuk latihan. Skin yang mana kurang paham ya, dicoba ini. Jadi banyak satu HP silahkan. Ya, ini banyak ini. Mau nambah apa lagi? Dual Space Pro ini ya, moga-moga bisa membantu rekan-rekan ini. Kalau satu HP hanya satu akun, ini satu HP bisa beberapa akun, ini bisa 10, ini udah, ini yang bawah udah 9, ini 12, nah ini 13, mau tambah lagi misalkan ya. Belajar tanpa menggunakan koin atau diamond, diklon aja. Nah, diklon aja enggak apa-apa misalkan sebanyak-banyaknya. Saat klon ini apakah juga bisa berjalan ya? Kita coba satu ya. Jalan ini. Jalan kan? Langsung ya. Cepat ini. Dapat. Update. Enggak apa-apa, kita update. Update. Nah, ini kan yang pertama. Awal-awal ini. Confit, oke. Update, nanti mulai lagi ya. Ini untuk akun yang pertama ya, yang awal-awal tadi waktu kita clone atau cloning ya. Kita coba apakah ini pakai akun yang lama atau akun yang baru. Baru kan. Ini belum tahu misalkan as apa, as roti misalkan. Oke, as roti. Sekarang masih baru. Nah, itu baru. Ini belum tahu nanti. Nah, dari banyak klon ini silahkan dicoba ya. Oke, selamat mencoba ya. Demikian yang bisa kita informasikan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.